Pemirsa, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka terus menampung aspirasi anak muda di berbagai wilayah, termasuk di Banyuwangi. Gibran bertemu anak muda dan pegiat kreatif. Setelah giat kampanye di Ambon dan Bali, Gibran melanjutkan agendanya ke Banyuwangi, Jawa Timur. Selain berkunjung ke Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Gibran juga bertemu dengan anak muda dan pegiat kreatif. Dalam dialognya, Gibran menyinggung potensi pariwisata Banyuwangi dan mengapresiasi tingginya keterlibatan anak muda, khususnya di bidang UMKM. Gibran berjanji akan menggenjot pengembangan industri kreatif seperti Creative Hub. Jelas Banyuwangi ini potensinya luar biasa sekali, dan saya yakin dengan banyaknya keterlibatan anak-anak muda, terutama untuk promosi dan mempromosikan destinasi-destinasi baru, saya yakin nanti ke depan Banyuwangi bisa lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.